Kita pakai ni Mayu ni untuk minggu ni. Kelly sahabat baikku. Jom. Okey. Ani, Ani Mayu ni. Kita dah nampak sampai minggu ke-7 hari ni kan. So, lagu kita boleh nampak ni lagu pernah Ani nyanyi juga sebelum ni rasa je kan. Ai nyanyi Mayu lah kat apa-apa. Dekat apa bulan puasa. Itu je tahun sekali je dik nyanyi. Tapi dah 2 tahun kita tak ada apa-apa job. Ha, bukan mudah lah Kelly sebab ni susah. Selalu kita nyanyi dekat hotel tu je selama biasa-biasa. Yang ni sebab kita kena fikir nak jadi performance kita, nak kena jaga kita punya step, nak kena ingat lirik. Lepas tu nak bagi, orang kata nak memberi pada juri-juri supaya dapat ke kabre tu. Betul. Ani Mayu ni? Ya. Yeah. Kita nak tanya, ni tak pernah tanya sebelum ni orang lain, reporter-reporter lain tak pernah tanya Ani Mayu ni kan. Kenapa Ani Mayu ni kadang-kadang bila bercakap dia banyak cakap? Ya. Yeah. Sebab I belajar pada Kelly Azman lah. Itulah Kelly juga yang kerja. I belajar sebab Kelly Azman kata, mu tak ada malu-malu, mu artis G. Dia ajar I 7 tahun dekat Hotel Royal dengan dia. I mula-mula I malu-malu tapi pasal dia, I jadi, I tak terletak kat sana. Jangan malu-malu. Ini sebab dia lah. I banyak belajar, interaksi, PR, kapa semua pada Kelly Azman. Thank you G, thank you so much. Wah, dia bagi compliment dekat kita lah. Yes, you all. Betul lah, sahabat kita betul. Yeah. Okey Ani, apa-apa pun good luck untuk seterusnya. Ada rezeki, doakan kita doakan rezeki untuk next week. Okey? Amin. Ya. Thank you Kelly. Bye Ani. Bye. See you. Bye. Ya, itu dia kita dapatkan artis TV. Kita tahu artis TV mana lagi yang pastinya dia lagi itulah Kelly.